Welcome to my channel. Yo, what's up guys? Kembali lagi sama gue, sama channel gue, Umaleo. Yo, apa kabar semua? Hari ini gue mau ngebahas suatu hal yang biasa lo alamin waktu saat lo main Mobile Legend, yaitu malar sama bocah. Bocah-bocah yang selalu mainnya itu maruk, egois, yang gak mau ikut komen-komen gitu kan, yang selalu maju-maju aja kalau musuhnya sekarang dikejar kayak gini kan. Ya kan, itu suatu hal, yaitu WTF moment mabab sama bocah. Dia itu kalau komen itu tidak mau ikut. Sebelum itu dia masih dulu, misinya sekarang dia juga itu namanya bocah. Terkadang suka kesel main sama bocah. Kalau sama bocah itu gimana ya, dia sering bacot dengan kita yang cacat lah, gak punya skill lah apalah. Padahal dia itu bocah, dia ngejanggel terus. Emang dikiranya itu main harvest mode, selalu farming. Mending main Hearthstone aja atau main COC kalau mau nyerang terus. Itu COC banyak, lo bisa taruh anak gua di mana aja kan. Itu MOBA mainnya main team. Kalau tim itu harus solid, harus selalu ikuti komand. Kalau mau mainnya sendiri-sendiri aja, mending main COC. Karena itu nggak pakai tim, temannya sendiri. Itu apalagi kalau lagi main rank itu ketemu sama bocah itu rasanya WTF moment banget. Dia turun, dia main yang bacot terus, dia latihan kita caca lah apalah bocah lah, karena dia sendiri yang bocah. Dikiranya main dia udah bagus, kita yang gak bagus itu. Bocah itu ternyata mending mereka nonton YouTube aja. Dia mainnya main, main MOBA lah, caca lah belum cukup umur itu di mobile. Yang di atasnya itu yang bikin kesel, bukan yang mereka bocah-bocahnya itu yang kesel itu kan. Realitanya main bareng bocah, bocah itu nggak mau bisa atur, mereka main sendiri. 2 hours later. Padahal mereka nggak sadar kalau itu mainnya main tim. Kita itu harus main bersama tim, harus kompak. Biar apa? Biar kita bisa menang. Kalau mainnya sendiri-sendiri mending nggak main sosial aja. Terkadang orang sering jungle, terus tower dibayarin aja di gubuk. Sayang towernya lagi. Coba dia tinggal di jungle-nya, dia bersihin minionnya, terus dia baru jam itu baru mau bicara main. Itu orang yang bisa bermain. Kan orang yang bisa main dia nggak jatuh, cuma momen jatuhnya nggak mati, dia nggak mau jatuh tower. Itu namanya WTF moment. Gue sering main MOBA dan ya 90% selalu kalah karena selalu ketemu sama bocah. Dia di komen nggak mau, dia chatnya WTF lah bocah lah apalah, dia komen-komen chat itu. Padahal dia gak sadar kalau dia itu sendiri yang bocah. Dia tank tapi dia gak mau maju, dia mainnya mundur. Gak apa, mending dia main MM, jangan main tank. Mesti ada di depan, bukan di belakang. Itu yang itu mesti ada di TB MM assassin atau apa fighter. Dia nya minta di tank sama yang si assassin MM. Apa ada itu kan gak masuk akal. Mending dia gak usah main tank, dia main yang lain aja atau MM fighter, atau mungkin dia jadi support aja Ravella. Kemana bisa Ravella, dia kerjanya cuma isi darah, sering ya.
di mobile jadi suatu harapan bagi timnya. Itu dari harapan. Dan apa Aaron tidak akan menghabisi tanknya dulu, tapi anak buahnya dulu kan. Apa tanknya itu kan pasti keras, keras. Jadi di skip mereka dulu, pasti mereka nyerang yang lembut dulu, yang lemah dulu. Jadi tank itu harus menicili, harus menicili. Terus yang lainnya itu, yang lain-lainnya itu juga menicili musuh. Kalau mau main tank terus dapat MVP atau dapat CP, nggak usah main tank. Tank itu nggak serasi dapat CP sama MVP, nggak wajar itu. Tank itu ibaratnya support yang pertama, ibaratnya tank support yang kedua itu Rafaela, Nana dan lain-lain. Itu support tanpa tank juga, kalau tanknya nggak bisa main percuma, sama kebal. Tapi kalau tanknya bisa main, gue yakin harus selesai menang. Kalau dia nggak bocor gitu. Ya itu dia pembahasan tentang Mobile Legends hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, 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 like, comment, subscribe. Welcome to my channel.